Kewajiban kehormatan inilah Kepimpinan Kabupaten Parimo Utara. Hadirin yang berbahagia, pada festival Pasida tahun 2018 ini, Kabupaten Gunung Mas, walaupun tergolong masih Kabupaten Muda, mereka hadir bertarung di Kuala Kapuas untuk meraih prestasi yang terbaik. Inilah Kabupaten Gunung Mas. Langsung ke posisi dulu. Dan selanjutnya kita sambut dengan keputusan ini. Bertekad, sukses, laksana, sukses.
sidang di tingkat Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2016 di Kota Kuala Kapuas. Kita tumbuhkan, tumbuh kembangkan etika dan estetika melalui keagamaan menuju masyarakat madani. Bisa mungkin ke atas kembali pembawa bendera yang 9 orang dan pembawa papan nama dan bendera kapilah, kita ke atas lagi, kumpul kembali ke atas ke panggung, kita pengarahan lagi. Yeah.